What's up guys, balik lagi sama gue Ahmad Tutu Mirza. Jadi kali ini kita bakal lanjutin game Kena Bridge of Spirit lagi, yang dimana mungkin ini bakal jadi episode terakhir dari Kena Bridge of Spirit, dimana terakhir itu kita sudah melawan penjaganya si para artefaknya si Toshi, yaitu yang satu kayak ninja, yang satu namanya hunter, pemburu, dan gue gak tahu ini tinggal satu lagi yang belum gue buka. Habis itu kita baru bisa ketemu sama si Toshi. Jadi gimana saran? Jadi ya tanpa basa-basi kita lanjut aja lah ya, masuk ke dalam game ya. Dan BTW menurut kalian ya, Kena, karena mungkin Kena ini kan bentar lagi tamat, menurut kalian apa sih yang nggak bakal kalian lupain tentang game Kena ini? Sebentar guys, ada yang mau gue cek dulu terlebih dahulu. Oke, jadi kan kita udah selamatin ini, tinggal satu lagi, kita disuruh ke sini Village Block. Jadi ya udahlah ya, tanpa basa-basi kita warp aja, kita pindah ke sini guys. Oke, karena ada sisa tinggal satu ini doang, yaitu penentuan antara Ahmad atau Mirza atau Ahmad FM, apakah bisa bertahan melawan, apakah bisa melawan final boss akhir ini. Dan mungkin nanti kalau misalkan gua nggak apa, kan itu masih ada beberapa lagi ya untuk si kayak root achievement ya, mungkin nanti bakal gua carinya nanti pas di live lagi, saat live ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita masuk aja ke dalam. Oke, agak warrior pet. Oke, warrior. Dan agaknya bunga sakura. Oke, apa ini? Kayak gue diuji. Kayak salah deh. Ah bener, salah. Ada bintangnya guys, kalian lihat itu ada 1, 2, 3. Ya, itu bintang yang harus samain. 1, 2, 3. Oke, ada gerbang lagi. 1, 2, 3. Hop. Oke, kita nyebrang guys. Oke, kita nyebrang. Dan btw, gue belum upgrade untuk upgrade ya. Mungkin gue bakal upgrade. Menurut kalian, mending panah atau dua bom? Tapi menurut gue dua bom aja sih. Untuk panah gue masih aman. Jadi gue masih bisa pakai. Kalau dua bom itu lumayan loh buat bukti gue. Ini ada ini. Nah, hop. Oke, hop. Hop. Ah, udah jebel jam gua agak telat, sorry guys. Tanggung, tanggung. Setelah bunyi. Oke. 1 2 3. Mata tuh Mirza kok bodoh sekali ya bermain game ini ya. Malah kemana-mana kayaknya jadi sekali ya anda. Jadi gak ada meledak aja. Oke, hop. Sip. Oke, disini ada. Oh, oke, okay. Tiba-tiba bunganya ngerapet dong. Oke, okay. Bagus, gue harus jauh ya. Easy banget. Easy banget kayak gitu. Bentar dong. Oke, ini sudah bunganya. Oke, itu kita bisa utak-atik. Sebentar. Ini ada ini apaan? Ada ini sana. Bentar ya, gua mau ke tes dulu. Hop. Oke. Sini ada apaan? Oke. Harus cepet. Oke, berarti gini dulu deh.
Gak bisa dong. Nah, itu kebuka tuh. Masih bisa. Tuh kan bisa asli. Udah guys, gua harus cepat guys. Gua harus cepat bukanya, abis itu kita langsung ke sini ya. Ntar ulang lagi. Waktunya nggak cukup guys. Bunyinya tunggu. Barengin semuanya, barengin semuanya. Hasil parkour yang sangat bagus dari Ahmad Alifatul Mirza. Hop. Oke. Okay. Jangan bilang gua langsung battle nih. Iya, kayaknya langsung battle. Ada dua dong. Hei. Eh, alah. Sohib gimana sih, Sohib? Memanah lagi ya. Tang-tang gue sedikit panah. Jadi gue harus ke ya, bentar. Angkat angkatnya ke sini. Bisa. Ayo. Di sini ada udah ada. Ya. Dua. Oke, ini dua. Oke. Oh ya bentar, thank you. Ah, bentar, agak kurang ya. Tiga, dua, tiga. Satu lagi nih. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Terlalu easy boy. Itu lepas aja boy. Thank you. Oke, sip, kita moving. Kemana ini? Oke, agak sedikit berbeda. Oke, kita naik ke atas. Geser terus Ahmad Yatul Mirza. Ayo Kena, bisa kamu. Ya udahlah ya. Ke sini kah? Gua nggak tahu harus kemana. Bentar. Gua harus ngecek dulu. Oh, itu tuh ada sesuatu loh. Ini bisa. Oh kan, bener. Thank you.
masih bisa, masih bisa. Ahmad itu Mirza, kamu hampir mati, Ahmad itu Mirza. Oke. Itu dikit lagi padahal. Oke. Kita lempar lagi, hop. Oke, sip. Oke, sip, udah. Oke, sip. Wow. Huh. Ini main desk-desknya emang harus berhati-hati, oke. Ada tempat safe guys. Sepertinya bakal lawan boss, tapi kayaknya mari kita. Ini banyak, kenapa banyak kayu? Bentar, gue cek dulu. Gak ada apa-apa. Yang penting jangan lupa ngecek aja ya. Pokoknya jangan lupa ngecek aja. Guys, topeng terakhir penjaga artefak ya. Gue bakal nggak tahu nih apa. Oh, kok yang ini lebih keren lagi ya? Bentukannya. Ya udah lah ya. Mari kita sambut siapakah dia, gue nggak tahu. Oh, bawa ini tombak. Kayak ini, Shao Kahn. Gua harus tahu motif dia dulu ya, gimana caranya. Baru gua bisa. Oke, dia ngacurin kayu. Udah kayak Raiden Shogun aja lu. Wush. Ya. Gak tau PS2 lu gimana. Ya, aku cabut dulu. Isi peluru dulu guys. Kayak gua salah deh, naikin dulu. Lari. Wah. Lari. Woi, Raiden Shogun. Awas. Nah, cara masukin dia tuh gimana? Dia ngejar. Mundur. Awas, dia pakai itu yang Raiden Shogun. Oh. Isi peluru dulu guys, pitan dulu. Oke, lagi. Wah. What?
iya, ampun, ampun. Kok lu di atas sih, melayang? Turun. 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 Lari. Gak easy, gak easy. Iya, iya, iya. Lu pro, ya lu jago, ya lu jago. Ya, enggak. Eh, combat warrior. Oh, oke, itu dia. Eh, warrior. Lu kok lebih lemah dibandingkan teman-teman lu sih? Lu padahal lebih keren dibandingkan teman-teman lu yang lain, anjir. Ini lebih gampang, lebih cupu. Oke. Dan BTW, apa nih? Village Quest. Oke. Hai, teman baru. Kita level up. Level 4, guys. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. As our village struggled, Toshi found few answers here. Toshi menemukan jawaban baru di sini, guys. Oke, kita meditate dulu. Gila. Tapi ya, kalau boleh jujur, dibandingkan antara yang sebelum-sebelumnya, gue masih mendingan yang ini. Dan fun fact juga, gue baru ngeh, dari selama gue bermain, meditate itu menambahkan heal atau darah kita. Dan itu tadi darah gue baru nambah. Sial. Oke, kalau gitu, mari kita ke tempatnya Toshi, guys, untuk membebaskan si Toshi brengsek ini. Makanan siap untuk pertempuran terakhir antara Ahmad Alifatu Mirza, Ahmad FM, melawan Toshi. Si paling emang. Oh iya, sebelum itu, guys, gue mau beliin kostum-kostum dulu buat si para ini gue dulu. Si para root-root gue dulu. Masa gak dibeliin kostum? Baca kostum, tapi gue gak beliin. Dan btw ini ngelag emang karena, maaf ya guys, tamu apa VGA gue udah mulai ini. Oke, ini ada baseball, terus gue beliin ladybug, ada stinky fruit, yellow mushroom, frog max. Nih ada yang baru-baru nih tuh, Zanzuro, hunter, max sama warrior tuh. Belum gue beliin, parah emang. Masih ada banyak lagi tuh kostumnya. Dan masih ada sisa dua lagi yang belum pake. Dua lagi gue beliin, mungkin lu ini aja ya, kodok kayak kodok. Oke. Terus outfit ya. Jujur aja, gue selama main game ini gue belum dapetin outfit sama sekali. Dan kalau menurut kalian tahu outfit ya, kayak outfitnya di mana, coba kalian coba tulis komen di bawah. Dan kayaknya saat kita mulai pertempuran terakhir kita antara Ahmad FM melawan si Toshi, guys. Mari kita lawan si Toshi ini. Apakah Toshi ini bakalan sadar dan ingat healnya ada satu dua di situ. Mari kita akhiri sini semua.
Let's go. Wah, apa ada ininya? Apa namanya? Sinden. Your will is strong, spirit guide. Yeah, gua tetaplah kuat. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. Lu jangan egois, cuy. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. Yeah, let's go, battle, battle. Challenge me. Yeah. Come. Counter. Iya, maaf, maaf.
Tolong aku. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Toshi. Lepas. Sayonara. Toshi. Wait. Oke. Toshi tidak mempan, guys. Atasan terlalu gampang. Enggak mungkin aja. Together. The rot are quite powerful. Okay. But I have faced them once before. Jangan bilang di PS2. Oh, para root ya? Guys, root yang gua kumpulin. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. Guys, para root kita. Kok dia hilang? Guys, para root kita, the power root kita. Oke, okay. Confess Toshi and the mountain. Oke, okay, kita nggak bisa. Oke, root kita hilang. Oke, okay, skill kita juga terbatas. Gua mau nambahin panah dulu. Oke, okay. Kita disuruh ke. Oke, okay. Ini dia Mountain Siren. Halo para roh. Kembaliin para roh gua. Mana anjir? Sumpah gua gak demen banget root gua hilang. Toshi Toko. Guys, teman-teman kita. Oke, okay, jadi kita. Oh. Apa itu? Ya, gak usah ngamuk, kosong. Oh, oke, okay. Ada efek ya. Gimana caranya gua ngasih? Wah! Balikin rutuk gua. Kembaliin para rut gua. Asli gua bete banget. Darah gua pitik pula. Kalau
Baru gue bilang, darah gue pitik. Di corruption route-nya gimana cara ngalahinnya? Pararut! Pararut! Aku bisa! Oke. Apa? Gimana? Oke. Okay. Ah, gimana sih? Oh, dihancurin. Guys, itu baru dapat rute lo. Itu baru dapat rute. 2000 years later. Thank you.
Welcome back home, guys. Welcome home. Welcome. Welcome. You all, welcome. Para root. Tinggal lu doang, Toshi, bang. Oh guys, aku emosi, guys. Cok. Apa lu yang mau lagi? Hah? Udah cukup. Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village. Gave us life. Strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why it would betray us. Our home was crumbling. And the people looked to me for answers. We should do nothing. You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Down the staff, Toshi. I will end this suffering. Why are you punishing us? This is it.
once told me, change was an essential part of life. He understood the Lord God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. Oh, jadi awal mula semua terjadinya itu semua. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? Banyak yang aku harus selamatkan. I'm sorry, Yukoshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Apa itu di beribadat banget? Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Disuruh meditate, guys, kita. Yang bilang root yang semua kita kumpulin itu adalah sebenarnya dewa yang apa, dewa yang ada penjaga spirit itu loh, yang tadi yang bilang. Makanya gue agak curiga juga dari awal. Tuh kan. Bener. Spirit yang dibunuh sama si Toshi. Makanya. Tahu guys, gue mau komentar tentang ini. Keren, nggak bohong, keren gamenya. Wah, nggak nyangka guys. Tuh kan, musik komposer.
Teopanti Ni Dewa Putu Berata, orang Bali. Makanya agak tuh kenanya Dewa Ayu Lestari, perempuan orang Indonesia. Oh my god. Gua gak bisa kata apa-apa lagi di situ. Ntar guys, ntar ya, gua komentar ntar setelah, pokoknya thank you banget yang udah buat game Kena Blitz of Spirit itu, sumpah gua enjoy banget si game nya, sumpah. Apalagi gak nyangka gua orang Indonesia tuh banyak yang apa, orang Indonesia tuh udah mulai naik guys. Tuh kan Wise Balinese Composition. Gila, gila, keren, keren. Tuh Kamelan Sekarjaya. Wah, gila, keren sih. Orang, lihat Indonesia semua guys. Orang Indonesia. Gua kira Ida Bagus Indra anjir. Pink. Salah baca. Di support. Gokil sih, gokil. Bisa di skip kayaknya. Oh bisa. Tapi kayaknya nggak enak deh. Oh ada ininya guys, beta tester ya. Banyak ya special thanks ya, parah. Gak nyangka sih game ini seru. Keren, keren. Thanks for playing. Yeay. Gila, ternyata. Oke, selesai kah? Apakah ada credit scene? Enggak. You have unlocked new plus game new challenge. Oke, thank you. Wow, gue mau komen sebentar tentang game Kena Blitz of Spirit ini. Dan gue gak nyangka ya, ternyata akhirnya tamat juga untuk permainan game Kena Blitz of Spirit ini. Karena gue dari awal bermain game ini tuh emang awalnya gimana ya, pas mungkin para youtuber main, mungkin awal-awal gue main juga dulu masih pakai laptop gue yang lama, gue tuh merasa kayak gue tertarik dengan game ini gitu loh. Dan tapi karena waktu itu laptop gue nggak support, nggak kuat, jadi akhirnya gue sabar, gue menanti, dan akhirnya gue bisa menamatkan game Kena Blitz of Spirit ini gitu loh. Dan untuk experience-nya jujur, gue selama bermain game ini berhenti, apalagi denger sindiannya. Thank you banget udah buat komposer, jadi komposer musiknya di game Kena Blitz of Spirit ini, orang Indonesia. Jadi ibu tuh, pokoknya orang Bali tadi kalau gak salah. Thank you banget so much. Dan tadi gue menilai mungkin dari gamenya dari awal sampai akhir, gue kan, kita pada akhirnya tahu gitu loh, si Ken, awal mula terjadinya si siapa? Jadi yang semuanya pada rohnya pada pisah itu tuh gimana cara itu, kenapa, dan
Oh, ceritanya karena itu berawalan dari si siapa si Toshi yang berniat untuk membunuh si ini gara-gara dia tuh udah benar-benar gimana sih, apa yang harus gue lindungin lagi, gue tuh melindungi tapi malah kayak begini, gue lindungi tapi kayak begini, kayak menyalahkan diri sendiri, tapi pada akhirnya kayaknya menyadarkan di si Toshi ini gitu loh. Ya kalau tadi kalian lihat itu kayak si apa si Taro yang meninggal itu benar-benar gimana gitu, karena ulahnya dia sendiri gitu. Emang sih game ini dan jujur kayaknya untuk game Kena Breath of Spirit ini menurut gue mungkin ada bakal ada lanjutannya kali ya, nggak tahu, karena yang gue lihat itu kan gue nggak tahu ya kan, Kena nih dia belum nemu bapaknya yang nggak tahu di mana, kayak ya udah situ kayak si Kena ini cuma tahu bapaknya ini udah nggak ada gitu, tapi nggak tahu di mana bapaknya. Tapi jujur ya, kalau bakal dilanjutin lagi gamenya Kena ini menurut gue masih oke. Karena di endingnya kita cuma bisa dibilang lihat si Root ini tuh menjadi dewa itu. Emang benar, karena waktu gua awal main itu main si game Kena ini, si Root itu emang berubah apa ya pas kita ngambil bola itu yang op itu benar-benar kata gua kok ada tanduk yang sekarang, padahal ya awal-awal kayak gitu biasa. Tapi pas kita main apa pas udah ngumpulin banyak root dan padahal dia muncul tuh tanduknya. Kok gua kayak agak gimana gitu nanti. Menarik sih ini game. Dan untuk rating skornya mungkin ya gue dari 1 sampai 10 gue masih kasih nilai. Bisa sih suara ini game 10, cuman gue gak bisa nilai. Mungkin bakal ada game yang lebih menarik lagi. Gue kasih nilai 9. Dan here it's very fun game buat gue. Thank you banget para yang membuat game Kena Breath of Spirit ini, sumpah demi apapun. Gue berharap mungkin ada season lanjutannya, meskipun agak lama gue bakal nunggu tetap. Itu pas gue gak tahu kapan ya, 2002 berapa ya, gue tunggu tetap. Dan anyways, thank you banget kalian yang udah nonton gue dari awal video, dan thank you banget udah nonton gue dan mainin game Kena Breath of Spirit ini dari awal, dari gue main benar-benar bermain game Kena ini sampai akhirnya tamat. Dan sumpah support kalian the best, dan pasti kalian banyak bertanya, bang bakal lanjutin apa, bang kalau aku apa, guys senang guys, Charlie Coco Charlie sih, Charlie bakal masih lanjut, tapi ini abis video ini diupload, jadi kalian stay tune aja. Dan anyways, thanks so much udah nonton gue lupa video, dan thanks so much kasih like, comment, and subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Gue demi apapun, gue bakalan buat konten untuk menghibur kalian juga. Dan pasti kalian bertanya, bang kalau misalkan udah tamat lagi gimana, tunggu aja, stay tune aja game-game ya. Dan sebelum saya mau undur diri, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya dalam streaming berikutnya. Dadah!